Roti bakar satu. Okay, Jim, kita sambung. Tadi kita nak cerita pasal lagi, apa tu, benefit-benefit lain ataupun alternatif-alternatif lain yang kita boleh buat daripada segim tu kan. Macam kita tahu kan, sejauh mana segim tu boleh jaga kebajikan pekerja kan. Ada tak impact dia campur tangan kerajaan dalam industri tu untuk yang full time dengan yang part time tadi tu? Okay. Dia, kalau tengok dari sektor gig ekonomi, kita fokus lah. Gig ekonomi ni banyak eh. Banyak. Tapi kita fokus pada e-healing. E-healing. Yeah. Untuk sektor gig ekonomi ni, ramai kata ramai buat full time. Tapi kalau tengok data daripada Jabatan Statistik Negara, yang full time ni tak sampai 30%, mana 29% something je. The rest tu semua part time lah. Jadi yang part time ni contohnya dia ada kerja. Dia katalah dia kerja kat office, lepas tu nak balik lagi kan, dia buka apps, bawa jadi e-healing. Ataupun dia kerja kat office, lepas tu dia kata macam bulan ni tak cukup duit, dia pergi buat food delivery. So orang macam ni yang duduk dalam sektor gig ekonomi. Tapi saya tak nafikan ada full time yang memang bergantung hidup sepenuhnya dengan gig ekonomi. Jadi kalau kerajaan nak masuk campur untuk menyelesaikan masalah yang 30% ni, betul lah kerajaan ada hak untuk berbuat sedemikian, sebab dia tak boleh nak bias eh. Dia tak boleh nak anak tirikan mereka yang dalam duduk dalam sektor ekonomi ni, sektor gig ekonomi ni secara sepenuh masa. Cumanya sejauh mana kerajaan nak masuk campur. Kalau kerajaan masuk campur sampai ke tahap nak jadikan gig ekonomi sektor ni sebagai satu sektor yang rigid dan formal, akhirnya nanti sektor ni akan jadi tidak menarik sama sekali. Memang orang yang full time akan enjoy lah, tapi itu 30%. What happen yang pada time, yang 70% tadi tu? 70% tu akan start rasa tak nak lah. Sebagai contoh, bila e-hailing mula-mula diperkenalkan, kita pun tak buat polisi. Kita ada lebih kurang, kalau tak silap saya, ada 300,000 total. Tapi bila undang-undang diperkenalkan, saya kata reduce almost 70%. Reduce yang part time tu? Yang part time tu reduce. Sebab apa? Bila dia perkenalkan, satu kena buat PSV. Yalah. Dah. Dulu, dah cukup dah. Ni nak kena ada PSV. Maksudnya saya kena pergi ambil PSV. Patutnya kalau buat training dekat Grab 6 jam tu, boleh tahan lagi. Pasal apa? Tak payah buat kat Grab pun. Tak payah buat kat Uber pun. Buat kat phone lah. Kita punya cadangan masa tu, buat tengok phone je. At least you complete 6 jam. Dekat phone tu? Sistem boleh track. You complete tak complete 6 jam. Tapi tak boleh. You kena pergi institut memandu. Spend satu hari kat situ. Okay, tak apa. Kena buat inspection puspakom pula. Kereta? Dah satu hari lagi nak. Jadi, akhirnya, undang-undang tu sendiri menjadikan industri e-hailing kurang menarik. Dia merenyahkan lagi. Ya? Jadi, saya bagi contoh ni nanti. Kenapa saya cakap contoh ni? Benda yang sama akan jadi kepada industri gig ekonomi sekiranya kerajaan masuk campur sehingga ke tahap menjadikan sektor ni rigid dan formal. Apa yang patut kerajaan buat bukanlah menjadikan industri itu rigid dan formal. Apa yang kerajaan patut buat ialah masih industri ini tidak cannibalize ataupun tidak menjadikan setengah pemain itu sebagai mangsa. Contohnya, dia mesti menang-menang lah. Janganlah sampai you jadikan penyedia perkhidmatan ni yang untung seuntung-untungnya, rider-rider ni seksa-seksa-seksa ni kan. Jadi kerajaan kena masuk at least bagi guideline. Okay, apa yang boleh dibuat, apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu kita buat sama-sama untuk atasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain industri ini, terutamanya e-hailing riders ni. Itu kena buat lah. Tapi kalau tahap sampai nak masuk semua, mati nasi ni. Okay, katakanlah kerajaan tak masuk semua kan. Tapi kalau untuk menjamin pemain-pemain industri ni pula, macam pemandu-pemandu ni, boleh ke kerajaan bagi contohnya bayar sok-sok ke EPF ke? Dia, okey, macam saya kata tadi kan, contoh kebajikan kan. Kebajikan ni maksudnya dia ada sok-sok untuk social security, ada yang minta EPF untuk contribution EPF. Jadi kalau macam saya full time, sok-sok majikan saya bayar, EPF saya contribute, majikan saya contribute. Okay. Itu konsep kita boleh faham. Tapi untuk gig worker ni, pasal dia ni bukan full time employment kepada penyedia perkhidmatan. Sebab dia boleh come and go kan. Dia nak buat, dia buat. Dia tak nak buat, dia tak nak buat. Tapi kalau kerajaan kata, okay, look, penyedia perkhidmatan atas dasar social justice dan human rights atau apa je, apa alasan kerajaan pun, kita kena at least mesti pastikan mereka ni ada keselamatan sosial. So mesti nak ada. Jadi tapi dah memang ada dah pun. Sekarang ni memang dah ada lah. Jadi terpulang kepada dia dah ada pindahan akta sosial. Dia kata you boleh buat personal contribution. You sendiri contribute. Jadi kalau syarikat tu nak contribute on behalf, terpulang pada syarikat. Kalau rider kata tak nak, dia nak buat sendiri, terpulang pada rider. Tapi kalau bagi saya, biar industri decide.
kalau contoh company A kata you kerja dengan I, I bagi you so-so. Ha, I, you kerjalah dengan company A. Kalau dia nak lah. Kalau dia nak, tapi company B kata, oh kalau you kerja dengan I, you contribute so-so. I bagi benda lain. Dia ikut mana yang menarik. Ikut mana yang menarik. Mana yang untung untuk rider. Jadi, dia tak ada satu company yang monopoli segala-galanya. Tak. Sebab you ada banyak pilihan syarikat-syarikat mana yang nak kerja ni. Cumanya, kita sebagai amin kerajaan kena letak minimum guideline lah. Apa yang perlu dipatuhi oleh syarikat-syarikat supaya keselamatan sosial dan juga kebajikan rider ni terjamin. So baru kita nampak industri tu rancak lah. Dia tak ada rigidnya. Dia tak ada rigid. Tapi government kena sentiasa monitor. Monitor lah. Kena monitor. Itu tu kan kerajaan. Kena monitor. Memang kena monitor lah kan. Okey, kalau macam tu kan, dari segi pendapatan lah. Roti. Okey, roti. Kasih. Dari segi pendapatan pula kita tengok dia kan. Ada rider tu kadang-kadang dia boleh jana sampai 1,500 pun ada sebulan kan. Kadang-kadang mungkin lebih kalau rajin tu. Tapi ada juga isu, macam mana kau dia nak kata dia nak dapat tetap bulan ni sama, bulan depan sama. Sedangkan kita tahu dalam persaingannya satu kan. Nak cakap pun takut je ni. Kan nanti cakap saya mandai-mandai. Tak, saya tak pernah bawa food delivery, saya pernah bawa e-hailing. Cumanya, dia ikut rajin. Kalau you dah biasa dalam industri tu, you tahu dah. Dia adalah, you mesti tahu punya macam mana nak buat duit lebih ni, you tahu. Okay. Sama ada you kerja lebih masa ataupun you tahu lokasi-lokasi mana yang perlu you ada. Ha. Sebab kadang-kadang lokasi A ni banyak trip. Kadang lokasi B ni tak banyak trip. Dia sendiri kadang-kadang hari-hari dia buat study dia sendiri. Jadi sama dia dapat 1,500, dapat 8,000 pun ada. Terpulang macam mana dia kerja. Sebab pemain gig ekonomi ni, dia ada kebebasan untuk decide macam mana dia nak kerja. Betul lah dia menerima komisen ataupun delivery fee daripada penyedia perkhidmatan. Betul. Tapi lebih banyak you buat, banyak you dapat. Lebih jauh you jalan, banyak you dapat. Tapi setiap syarikat dia ada konsep dan model dia yang tersendiri. So dia berbalik pada pokok pangkal diri sendiri lah. Nak tentukan macam mana, atau kau nak dapat banyak, memang kau kena rajin. Macam e-healing kan? Orang kata dia panggil istilah kayuh. Kayuh, ya. Betul. Lagi lama you kayuh, lagi banyak you kayuh, banyaklah dapat. Banyak dapat. Kan? Tapi kalau kayuh pun sikit, duduk saja nak lepak, lepas tu komplain, payah. Pun masalah juga. Okay, aku suka nak balik semula ke yang PMX nak letak RM7 tu kan. Harga dasar RM7 kan. Sesuai tak untuk semua platform? Sebab kita tahu platform tu lain-lain kan. Dia punya benefit dia lain, macam, cara dia lain. Macam saya cakap tadi lah, setiap syarikat dia ada model operasi dia yang berbeza-beza. Mungkin RM7 ni akan menyelesaikan isu kata company A. Betul. Tapi RM7 ni akan menjadikan ia rigid pada company B. Padahal company B ni model dia berbeza. Okay. Dan dia boleh bagi lebih banyak manfaat kepada rider-rider dia. Tapi sebabkan kita pukul rata semua. Pukul rata semua, macam kata tadi, kalau kerajaan masuk dia buat rigid. Yeah. Bila you pukul rata semua, jadi industri gig ekonomi ni, dia jadi tak dinamik, dia tak ada inovasi, dia tak boleh nak orang kata bermain dengan konsep-konsep yang akan lebih mendatangkan manfaat kepada pengguna, rider dan penyedia perkhidmatan. Macamlah, ada banyak cara lain untuk menyelesaikan masalah. Pertama sekali, kerajaan kena acknowledge ada masalah. Kedua, kerajaan kena melihat apa infrastruktur yang ada yang boleh guna pakai untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Masalah ni masalah sekarang. Bukan masalah masa hadapan. Masalahnya akan sentiasa berlaku. Segim tu mungkin sasaran masa depan. Okay. Long term. Yeah. Apa short term solution kita? Dia kena selesaikan, kena sekarang, selesaikan ni. Sekarang. Macam saya kata sebelum-sebelum ni, mesti ada short term, mid term, long term. Kalau segim tu kita letak sebagai long term solution, apa short term solution dengan mid term solution government? Contohnya, kenapa tak guna semua kerajaan, kementerian-kementerian kerajaan yang sedia ada, and then set up satu task force, inter-ministerial atau inter-agency committee, report directly pada Prime Minister, timbalan menteri ke menteri kanan ke boleh duduk sebagai chair, selesaikan masalah ni. Sebab contoh e-healing, saya boleh nampak yang terlibat Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia. Yang dua kementerian ni duduk sekali, selesai masalah tu. Pindah akta yang patut dipindah. Kalau Kementerian Pengangkutan boleh pindah definisi jenis kenderaan yang beroda dua untuk e-healing ni, kenapa Kementerian Sumber Manusia tak boleh pindah akta pekerja yang banyak berkisar tentang klasifikasi. Dan manfaat-manfaat pekerja. Okey. Ini dalam framework sedia ada. Boleh selesai kan masalah ni? Okey. Rasanya dah cukup banyak dah dapat info ni. Tak habis. So, roti pun dah sejuk. Roti pun dah sejuk dah, kita sama makan air. Jom.